susah kak nyari istri tuh. Apalagi susah. Apalagi aku apa cuman supir gitu. Enggak kak, aku sering ditolakin. Sama? Artinya kakak nolak aku tadi. Enggak ya, aku enggak maksud nolak. Oh kakak enggak nolak. Takkan ada yang pisahkan kita. Sekalipun kau telah tiada, akan ku pastikan tadi nolak kan? Enggak. Oh berarti kakak kan nolak aku? Enggak. Nerima nih? Langsung samperin ayah aku aja. Serius kak, nerima aku kak? Aduh. Aku nanya serius loh, ini gak bercanda. Tapi mirip-miripnya gak itu, gak menunjukkan serius tau. Kalau serius mau ya? Mau. Tapi kamu harus langsung ke orang tua aku ya. Kakak ini bikin baper aku loh. Jangan gitu loh kak. Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya, bahaya ya dek ya. Ntar kalau aku cuman di ghosting itu bisa bunuh diri loh. Biasanya aku sih yang di ghosting. Oh gitu. Tapi adem banget loh wajahnya. Masya Allah. Cocok banget buat istri. Nanti aku terbang nih. Stop apa ya? Udah sayang belum? Ini agak macet ya jalanannya ya. Kayaknya emang udah ditakdirkan sih sama yang di atas. Kayaknya Allah merestui kita ya. Aminin. Aminin gak nih? Kakak baru saja aminin ya? Iya, kok gak diaminin balik sih? Alhamdulillah. Semoga diijabah ya. Kakak udah lama nih. Apa ya? Hijab-hijab apa dari sononya? Apa ya? Udah lama hijab? Udah. Oh, dari dulu ya? Iya. Oh, dari dulu pakai hijab. Nanti kalau udah jadi istriku jangan lepas ya. Siap mas. Mas orang Jawa ya? Kita panggilnya mas aja ya. Jangan. Biar ada. Jangan istri. Bahaya nanti. Kenapa bahaya? Jadi masa depan kamu. Takkan ada yang pisahkan kita. Sekalipun kau telah tiada, akan ku pastikan ku kan Ya Allah. Kok tiba-tiba deg-degan gini ya? Deg-degan? Aku juga. Kenapa tau? Sama kayaknya kita. Sama. Sama apanya nih? Aduh. Sama-sama punya rasa. Masya Allah. Sayang sama kamu.
Aduh, mulutku ini rusak banget kan. Maaf pak. Ya maafin gak ya? Aduh. Asli nih, kakak itu penumpang pertama aku loh. Oh serius? Iya. Wow, ini hoki seumur hidup nih. Oh gitu? Iya. Semoga pertama dan terakhir ya. Ya sya Allah. Itu mirip itu loh, artis zaman dulu tuh. Siapa tuh? Ada. Kalau aku kan emang anak 90-an ya, jadi mungkin kamu gak kenal, ada namanya Uut Permatasari gitu. Mirip sama kamu, tapi dia gak kasih, tapi sekarang kayaknya hijab ya. Aku gak tahu tuh. Gak tahu ya. Kamu mah cukup tahu isi hati gue aja. Itu juga gak tahu. Amin amin. Nuhun nuhun. Kita didoain. Didoain nah itu biar jodoh katanya. Kak, liatnya jangan gitu dong kak. Aku jadi salting nih. Salting? Ya salting. Oh, gak boleh melihat itu ya calonku ya. Sasu sayangku tetap dengan sa, sasu cintaku tetap dengan sa. Salah apa nih? Tapi aku memang nggak berani lihat juga sih, curi-curi pandang pasti aku. Aduh, kamu anak berapa? Aku anak pertama. Pertama ya? Iya. Oh. Kita berlawanan anak. Oh, kakak anak bungsu? Iya, aku anak bungsu. Kan biasanya kayak gitu tuh jodoh tau. Nah, baru aja aku ngomong. Emang kita tuh udah jodoh? Chemistry ya. kamu anak pertama? Iya. Aku terakhir. Terakhir buat kamu. Pertama dan terakhir. Oh, kamu anak tunggal? Iya. Oh, gak ada saudara lagi? Ada bapak ibu masih ada? Masih dong. Alhamdulillah. Nanti kan bisa ngelihat pernikahan kita gitu. Ini langsung aja mau pakai adat apa gitu? Aduh. Jadi kita dari tadi belum tahu nama kita masing-masing. Oh iya. Kita belum kenal. Nama kamu siapa? Nama aku Mirna. Mirna? Iya. Nama kakak siapa? Nama aku. Nama aku banyak. Siapa aja tuh? Aku di kampung tuh dipanggil Angga. Tapi kalau di kota kagak ada yang tahu Angga. Nama aku Nalendra. Oh Nalendra. Iya. Namanya bagus. Kamu juga bagus namanya. Insya Allah. Apa tadi soalnya? Oh. Nama aku panjang. Namanya panjang. Kamu siapa kamu? Aku Mirna Amelia Dewi. Mirna Amelia Dewi. Oh tiga kata ya? Iya. Aku juga tiga kata loh. Apa tuh? Panjang nanti kamu nggak akan bisa. Bahkan bisa. Mirna Amelia Dewi. Wah bisa aku. Emang nama kakak apa? Nama aku. Nama panjang ya? Nalendra Manggala Yuda. Nalendra? Tuh kan gak bisa. Nah kan bisa, nama aku repot soalnya. Yaudah kita yang simpel-simpel aja ya. Mirna Amelia Dewi. Yeah. Bagus loh Amelia. Biasa dipanggil Mirna? Iya. Yeah. Oh. Kalau kita udah kenal, aku gak mau manggil kamu Mirna. Kenapa? Karena sudah lama, sudah banyak yang apa manggil. Terus aku maunya panggil Amelia aja. Kenapa gitu? Kenapa gak sayang aja? Mana sayang ya? Gak apa-apa sayang. Takkan ada yang pisahkan kita sekalipun kau telah.
kenapa aku seneng manggil Amelia coba? Karena nama aku nanti kalau sama kamu, kamu panggil aku Angga, jadi sama-sama A-nya gitu loh. Oh gitu. Amelia Angga. Jadi nanti kalau kita tempelin di tembok nih, kalau kita resepsi A dan A gitu. Update pertama ya. Iya bagus ya. Iya. Jadi di kota itu gak ada yang tahu nama aku Angga. Dulu aku dipanggil Angga itu karena ibuku manggil aku Angga, ayahku almarhum itu Nalendra. Gitu. Jadi mereka berdua berselisih. Enggak konsisten. Tapi nanti kalau kita berdua nikah, anak kita harus satu nama aja ya. Apa tuh namanya? Rekomend dong sebagai ayah nantinya. Oh, nantinya. Apa enaknya ya? Siapa ya? Kamu ada kepikiran enggak nanti anak kita mau dinamain apa? Kalau cowok kayaknya harus itu. Ada gabungannya. Huruf kamu dan huruf gue. Bentar. Kalau cowok kayaknya bagus Amir. Amir. Kalau perempuan Mira. Mira. Sama dong kayak namaku. Kamu Mirna kan? Iya. Sebenarnya sama itu gabungan namamu sama namaku. Mir, Mirna. Kan nanya kok Nalendra. Oh iya juga ya. Super edan nih gabung-gabungin ya. Baru enggak lagi. Oh, ada itu IG. Ada? Oh, nanti aku bisa temenan kita bisa. Boleh. Aku enggak punya teman di sini. Oh ya? Iya. Berarti tadi dari Jawa ke sini sendirian? Ya, sendiri untukmu. Takkan ada yang pisahkan kita. Sumpah Eko. Wah, sumpah Eko. Berarti selepas dari nganterin aku, kamu mau kemana? Ini, aku nggak tahu arah dan tujuan di sini tuh. Atau mau gabung sama kita aja? Oh, enggak. Kenapa? Aku nggak mau jodohmu kau perlihatkan sekarang. Kan daripada bingung nanti mau kemana. Iya sih. Aku orangnya gak pedean soalnya. Pemalu. Ntar takutnya malu-maluin kalau gak asik. Enggak dong. Ini mama aku ngechat. Oh, mama kamu ngechat ya? Iya. Iya balas. Kita boleh foto gak? Aku mau nunjukin ke mama kalau calon suami aku udah di samping. Takkan ada yang pisahkan kita, sekalipun kau telah tiada, akan ku pastikan ku kan memeluk menciummu di surga. Assalamualaikum.
banget ya orangnya. Kok kan, iseng banget sih tiba-tiba nelpon? Kan mama kita juga harus tahu kan. Emang kamu kalau naik ketika kayak gini suka nelpon mama? Iya. Oh. Eh enggak dong. Kayak gini enggak. Ya, kita kan baru kenal ya, tapi kenapa ngerasanya udah? Enggak, maksudnya kalau kamu naik apa namanya taksi online gitu, emang suka ngobrol sama supirnya atau sampai nelpon? Enggak. Atau ini baru pertama kali. Oh, kenapa jadi nelpon tadi? Aduh, kenapa juga ya? Enggak, aku enggak enak aja. Enggak apa-apa. Nanti kalau kamu ditagi janji suruh main gimana? Ya berarti kamu harus beneran main dong. Aduh, kalau aku enggak lagi di sini. Harus di sini terus. Bahaya banget ini. Ini tanggung jawab. Aduh. Jadi kapan mau main ke rumah? Pulang main dari rumah. Sini? Nantilah kamu main dulu kan? Oh ya, nanti jemput aku ya. Kita main ke rumah, aku gak siap tau. Siap, harus nah. Siap. Oh, siap. Mama aku baik kok. Oh gitu. Iya, tadi lihat sendiri kan? Iya. Tadi sama papa ya? Lagi kemana dia? Ya kurang tahu. Kurang tahu. Jalan-jalan sore kayaknya. Oh, jalan-jalan sore. Aduh, bisa gitu ya? Bisa dong. Kan kaya kita tahu. Juga lagi jalan-jalan nih. Aku jadi takut beneran, takut beneran ya. Takut karena apa? Iya. Soalnya udah itu orang tua. Sabar ya menanti kamu. Iya dong.
Ada planning nikah umur berapa? Enggak ada planning. Enggak ada planning. Aku belum kepikiran sih. Oh, belum kepikiran. Iya. Oh, jadi dari tadi itu cuman ghosting aku ya? Astagfirullah, enggak gitu. Kira kamu kapan siap ya? Aku siap. Aduh. Tadinya aku pikir beneran. Itu cewek itu kayak gitu. Astagfirullah. Giliran ditanya serius, kamu baik. Coba diulik nih. Kamu ada kepikiran nikah kapan? Belum sih, aku belum ada. Keceplosan tuh, itu aslinya soalnya. Jadi baperin aja aku mah. Astagfirullah. Astagfirullah, udah kamu siap? Besok siap? Makanya aku harus hati-hati. Hati-hati bawa mobil maksudnya. Hati-hati baper. Aku mau mulai jaga perasaan lah. Baik, baik. Kalau aku masih di sini nanti aku mampir. Harus dong. Kan tadi udah ditagi sama mama, suruh mampir. Tiba-tiba aja ya. Aduh. Udah sampai. Emang ke situ ya? Iya, kan di dalam. Lu temen aku udah ada di situ. IG kamu apa? Maaf. Oh iya, IG aku. Boleh follow. Boleh. Apa IG-nya? Mirna Amelia 15. Oke. Okay. Ya. Penuh ada, Kak. Nanti kalau enggak ketemu aku WA ya. Oh iya. Dibales enggak? Dibales insyaallah. Kak salim dulu. Oh. Iya. Iya, makasih. Iya. Makasih ya. Iya. Ini enggak bisa. Oh, enggak boleh pergi kan. Makasih ya, Kak. Kamu hati-hati. Iya, kamu juga ya. Iya.